tes di beberapa luar. Ternyata kalau di Ciato, ketika kegiatan pembiasaan itu melibatkan orang tua. Jadi ketika pembiasaan, pagi-pagi orang tua juga ikut terlibat, ya, gitu ya. Terus kalau misalnya tentang polisi cilik, memang di sini masih didiskusikan, ya. Tetapi kalau untuk duta keselamatan ada, dan duta keselamatan itu hadir setiap hari Senin, Bapak Ibu. Jadi duta keselamatan lintas, misalnya duta selamat, itu harusnya memang jangan hadir ketika ada kegiatan pelatihan program selamat saja, gitu. Tetapi satu minggu sekali mereka muncul. Jadi kita sudah punya fasilitator sebanyak 4 orang, yang 2 laki-laki, 2 anak perempuan. Kalau bisa setiap Senin mungkin, ya, setiap upacara mereka juga ditampilkan sebagai pembawa pesan. Dari ini juga sudah cukup, ya. Dari selanjutnya juga sudah cukup. Itu sangat sangat membantu untuk kalau begini. Terus dari tindak lanjut kebijakan setelah program selesai itu, yang pertama memang SDG atau ini kita melihat kuat di dokumentasinya, ya, dokumentasi program. Di KTSP-nya juga ditulis, terus dari para resnya. Konsep Bandung Masagi itu memang mengintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran sehingga menjadi dapat menguatkan di dalam pendidikan karakternya. Mungkin seperti itu jawabannya. Dan maaf Bapak Ibu, sebenarnya kami masih sangat ingin berdiskusinya, tapi karena waktunya sangat terbatas, Bapak Ibu juga mohon maaf, ya.